Sebenarnya saya terangkan Datuk Nordin dengan arkitek untuk menaik taraf Dewan Datuk Petinggi itu. Dia akan dinaik taraf, dilengkapkan dengan alat-alat yang termodern dan seluruhnya sekali dengan effort lah semua. Keadaan dewan tu si kurang macam di sisi kejualan yang perlu fasiliti. Dan insyaAllah dalam masa 18 bulan kita ada dewan yang tersebar di gedung. Premier bisa nyebut upgrade dewan ketinggian ini ya. Jadi nyatai ke cukup yang mana lah. Lepas dia lihat tu dewan yang agak contested lah, tiba-tiba menyuah lah. Jadi harap ke apabila dewannya tadi upgrade lah yang beri tempat ke kondisi bagi ke mana lagi tak boleh lah. Kalau bisa tempat orang plug in internet atau petai bukannya alway petai bukannya lah. Jadi apa nama tu? Kami pencukup anda hati, gagal. Nama kedua, di tempatnya bisa ikon kita pun selesa. Lepas kita meeting, lebih-lebih lagi lepas kami ngadu function apa nama macam-macam orang kami. Semua kami dari ulu tu murun. Gedung apa? Gedung tu pusat kami. Gedung tu. Kami tu berupa gedung tu ulu. Ulu gedung. Nama-nama pengawal sikit itu pun nak pusat tu, nak pejabat kami dari kita jalan gedung. Jadi dewan tu untuk tertutup tu. Jadi acara-acara yang tertentu lah, macam ada khusus-khusus tu. Boleh lah kita manfaatkan untuk dewan tu. Macam dewan yang sekarang tu tempatnya panas kan. So kalau dewan tu dah upgrade ada aircon, so selesa sih untuk kita orang kampung. Alhamdulillah lah, nang selesa lah untuk kampung. Karena kita dah lah kita kampung ni orang biasa panas-panas. Jadi kita kan nangalah perubahan untuk kita sekali-sekala bolehlah diam-diam di tempat yang sejuk, dingin. Bola activity, ya,